Jadi selama 2 hari, setelah hari Selasa siang kemarin, kita mengidentifikasi istilahnya sisa kertas uang yang dimakan rayap, gitu kan? Jadi yang bisa kita identifikasi adalah sisanya. Kalau yang sudah dimakan rayap ya tidak bisa diidentifikasi kan. Nah, dari sisa lembaran kertas uang yang dimakan rayap di hari Selasa waktu itu langsung berhasil kita identifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 9.910.000. Kemudian di hari Rabu kemarin mencoba untuk merangkai kembali, merekonstruksi potongan-potongan serpian-serpian kertas uang tadi, juga tadi malam dibantu oleh teman-teman dari Bank Indonesia, itu alhamdulillah bisa menghasilkan sejumlah yang memenuhi syarat untuk mendapat penggantian, yakni 2/3 dari luasan uang itu sebanyak 10.310.000.